Dan itu kita nyarinya sebenarnya outdoor. Tapi kalau outdoor banget itu malah makan banyak biaya di tenda yang kayak belum lagi untuk kayak papan kayu-kayu segala macam biar nggak becek. Jadi kita nyari akhirnya semi outdoor. Waktu itu aku browsing dan menemukan salah satu venue yang cukup cantik. Itu ternyata ada di dekat rumah di Cipayung, Jakarta Timur. Nah, kebetulan juga dia harganya nggak begitu pricey. Sekitar waktu itu kalau nggak salah siang sehari itu 7 juta ya? Ya, sehari itu 7 juta, jadinya 10 juta karena udah ditambah sama kamar. Jadi ya, kita dikasih 2 kamar. Yang kedua adalah catering. Sebenarnya mahal apa enggak satu nikahan tuh dilihat dari venue dan catering. Jadi kalau nikahan kamu tuh biaya besar tuh pasti karena ngundang orangnya banyak. Nah, dari awal kita udah ngemaksimalin bahwa tamu kita tuh hanya 200. Ini bukan 200 undangan ya, 200 orang. Jadi benar-benar intimate banget orang-orang kita kenal. Nah, di situ juga kita cari catering yang harganya tuh bersahabat. Nah, kita nemu ternyata di dekat rumah juga, itu harganya start mulai 42.000, tapi kita ngambil paket yang 50.000 per pax. Yes. Dan pesan cuma 230 pax. Gitu. Jadi bisa hemat banget di situ. Dekorasi ini kita muter-muter juga dan akhirnya kita milih dapat yang angkanya cuma 5 juta. Nah, 5 juta ini sebenarnya memang nggak banyak sih, cuma untungnya venue-nya tuh memang udah dari sananya cukup bagus lah, cukup cantik. Jadi sebenarnya dengan kita keluar budget 5 juta untuk dekor pun udah sangat cukup. Ya, waktu itu karena ketambahan photobooth jadi 6 juta sih. Perlu di-highlight juga, mungkin dekornya tuh nggak sesuai banget dengan apa yang aku pinginin kayak aku liat di Instagram. Tapi cara aku ngakalinnya adalah dengan aku tunjukin aku maunya hal seperti ini, lalu ketika briefing dengan orang dekornya, aku bisa nunjukin kan tempatnya di sini ya. Lalu saya mau ada bunganya seperti apa, tolong fresh flower-nya diperbanyak, warnanya gimana. Jadi briefingnya itu yang harus jelas. Kalau baju itu aku di rate 350.000 untuk sewa 3 hari. Lalu sepatuku itu aku beli di online shop itu 200.000 pakai voucher juga. Terus kerudung beli di ya ITC gitu. Lalu juga ini belinya di apa kayak ada hiasan-hiasan di Pasar Baru. Lalu kerudung aku itu pakai di kerudung yang panjang, veilnya itu beli di Majestic. Jadi juga nggak begitu mahal lah ya. Kalau make up itu aku juga sebenarnya nggak pingin tampil yang mukanya manglingi. Minta di sepupuku, kebetulan dia juga sedang belajar meniti karir menjadi seorang make up artist. Dan ya udah aku percayain dia untuk pegang aku di hari H. Foto kita dapat 3 juta ya, 3 juta. Itu udah dapat raw file semua foto, raw file semua video, terus edit video buat di Instagram, itu buat portofolio dia juga, sama beberapa foto yang diedit buat portofolionya si vendor juga. Kita nggak ada pre-wedding. Oke, kita keluar sekitar 4,5 untuk sepasang mas kawinnya. Untuk sasaran lumayan besar, sekitar 4,5 sampai 5 juta. Tapi kita pastikan seserahan itu bermanfaat, jadi kita belanja bareng. Kalau menurut aku adalah si venue. Karena venue yang udah cantik mempengaruhi dekor kamu mau gimana, lalu kayak mau undang tamu berapa, itu jadi mempengaruhi semua. Jadi yang paling penting adalah nentuin dulu venue-nya. Tapi kalau harus beli satu ya venue-nya duluan.